what happened? Halo teman-teman, kembali lagi dengan Astri Wantri. Saat ini saya akan membedakan perbedaan dari PUBG dan apa itu AOE, ROE, okay. League of Elysiums. Ini adalah tampilan dari PUBG itu sendiri ya. Bisa dilihat, ini adalah play di sini, ada custom match, ini dia custom match, ada public. Setelah itu ini ada solo, ada duo, ada squad, one man squad, FTP, FVP, di sini ada star, dan di sini ada customers. Oke, ini adalah namanya. Oke, ini adalah shopnya atau tokonya ya, kalau bahasa gampangnya ini bisa di button equip. Oke, reward, di sini ada reward. Setelah itu karir, di sini ada karir ya, membuat. Oke, ada reply di sini. Oke, kita mulai teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dimas Triwantri. Saat ini saya akan mencoba ya. Jadi udah mencoba satu kali, bagus banget. Oke, saat ini saya akan mencoba itu apa itu namanya, apa saja shop di dalam ya teman-teman. Shop itu toko ya, toko. Ini ada topi, mantap, lucu, beautiful, benar. Oke, ini dia topi ya. Setelah itu kalau setangan kita bisa menggunakan sarung tangan. Ada 5 tipe. Setelah itu ada kacamata. Keren, kacamata hitam. Ada kacamata merah juga. Mantap. Kocak nih pakai kacamata ini. Setelah itu masker teman-teman. Keren kalau gini. Masternya yang cewek biasa. Nah ini beautiful, nanti kemanin cuset beautiful dah, mantap. Mantap ya. Oke, setelah itu kita jaket. Nah, jaketnya sih gue suka warna merah. Celananya juga, kalau celananya ini bagus, biru bagus nih, dan stylish ini. Oke, jadi itu ya, ada sarung tangan, ada kacamata mata, ada masker, ada kaos, jaket, celana, dan sepatu teman-teman. Bisa dilihat, bisa beautiful, statistika langsung ya. Oke, game dimainkan 3, kill terbanyak 3 coy, mantap. Oke, dan ini dia, jadi cuma ini ya, jadi masih belum ada titel-titel gitu, belum ada coy. Entah nanti ada apa enggak, saya juga belum tahu. Oke, itu dulu.
Love.